kembali lagi di YouTube channel kita, Yutology Family. Bersama saya Dr. Yeni dan Dr. Selfie. Dulu kita udah pernah dok bikin YouTube. Jadi aku sama Dr. Edo bikin YouTube tentang infus ini juga. Dan banyak pertanyaannya banyak banget. Oke, yang pertama aku bacain ya. Kita ulang lagi aja. Kasih detail harganya. Ini banyak banget yang nanyain harga infus. Coba ulang lagi dok, okay. Dari Vitagen. Vitagen 2,5 juta untuk satu kali infus. Terus No Glow 5 juta satu kali infus. Lux Glow 15 juta dan Glow Booster 35 juta. Dan yang terbaru nih Mochi Infus 45 juta tapi dia dua kali infus dan harus berturut-turut dalam satu intervalnya 1 minggu. Oke. 45 juta untuk dua kali infus ya dok ya. Dan dia karena itu berkaitan ya, infus yang pertama dan yang kedua ya. Isinya berbeda antara yang pertama kali kamu infus dan yang kedua, dan itu mesti nyambung gitu. Jadi harus berkaitan, jadi harus nyambung, nggak boleh tunda-tunda lama ya, ntar efeknya jadi berkurang. Dok, infus yang bagus buat kulit kering apa dok? Nah, pas banget nih. Mochi infus. Karena yang anti-aging yang paling tinggi tingkatannya adalah si Mochi infus. Tapi ya sekali lagi kita kan sesuaiin sama budget kalian ya. Kalau misalnya budgetnya di Lux Glow ya nggak masalah. Karena Lux Glow juga bagus untuk kulit kering. Oke, dok, ada yang nanya nih, banyak juga pertanyaannya. Alamatnya di mana sih Yutology itu? Nah, Yutology itu di Jakarta Selatan, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 99A. Letaknya itu di Gandaria. Nah, ini komennya seberangnya Gandaria City Mall, dok. Komennya, dokternya ganteng ih, pengen punya suami kayak gitu. Waduh, jangan disampaikan tuh ke dokter Edo. Kalau gini, kita baca kebanyakan yang, tentang yang harga belum, ya. Yang belum ditanya, kita bilang ya. Berapa sekali glow booster? Nah, tadi satu kali glow booster tuh 35 juta, tapi hasilnya nggak bohong. Nah, kalau misalnya, jadi kan sebenarnya ini tuh kita lebih ke merawat kulit sih. Merawat kulit, menutrisi kulit. Jadi kalau misalnya memang kalian pingin merawat kulit kalian, gak cuma dari luar aja, tapi juga harus dari dalam. Memang kalau kita ingin, contoh kita ingin sehat ya kita minum vitamin, kita olahraga, itu kan memang ribet kan ya dok ya. Jadi ya, ya semuanya yang kita inginkan yang hasil yang bagus pasti ada upayanya juga gitu. Kalau mau gue sih, gue sebagai wanita, gue pengen kulit gue bagus, ya sih, kan? Dilihat orang enak gitu. Kalau gue dilihat orang gak enak kan? Iya, kita juga gak pede, kemana-mana gak pede. Apalagi kalau misalnya kayak dokter kecantikan kan, kayak dokter Safi ini, ketemu artis, ketemu pasien. Dokter kok kusam? Nah, kita gimana kan? Kita gimana sebagai dokter tapi muka kita kusam kan nggak mungkin. Kulit aku juga coklat. Nah, tapi nggak kusam. Tapi nggak kusam. Dirawat, Shay. Iya. Kenapa dokter tidak jelasin soal dampak negatifnya? Dampak negatif dari infus? Dari infus. Ya, sebenarnya nggak ada sih, dok. Karena apa dok, isinya itu punya kita hanyalah multivitamin aja. Iya. Ini nggak ada yang rusak apapun di sini. Oke, harga glow booster kayaknya bikin jantungan. Agak sih. Tapi ada harga? Ada barang. Mau nanya dok, ada banyak sekali mitos yang katanya infus putih bisa menyebabkan tidak hamil atau itu mandul. Mitos. Apakah mitos tersebut benar atau hanya sebagai mitos saja dok? Gue baru ngelahirin anak loh. Iya, jadi nggak ada tuh infus putih di Yutology klinik ya. Kita nggak tahu di kalau klinik lain deh. Tapi kalau di Yutology infus putih nggak bikin mandul. Ini itu hanya mitos. Tapi kalau infusnya pakai Baiklin, melahirkan loh. Kalau infusnya pakai Baiklin ya bisa aja sih dok. Yang sudah tua di atas 50 gimana dok? Gak masalah sih, kalau misalnya targetnya ingin anti-agingnya bisa cobain yang Mochi infus. Biasanya kebanyakan pasien yang udah mulai usia itu mengeluhnya aku kering kulitnya. Kusam, nah itu juga. Memang paling tepat itu melakukan infus gitu. Jadi seperti glow booster aja pasien pulang udah merasa, oh ya lebih lembab dok, lebih enak gitu. Dengan dirutinin pasien udah lebih bagus kulitnya. Banyak yang bilang sih kulitnya jadi kayak lembut kayak kulit bayi. Karena pertama kali yang pasien akan rasakan memang di lembabnya daripada di cerah kulitnya sih. Nah, cabang Yutology dok. Nah, Yutology klinik hanya ada satu klinik di Jakarta Selatan. Belum ada cabang ya. Kitanya cuma satu loh. Kita nggak bisa dibagi dua. Apa
lagi nih dok, tanya. Banyak nih untuk ibu menyusui boleh nggak? Nah kalau ibu hamil dan menyusui disarankan tidak infus dulu ya. Nanti kalau sudah melahirkan sudah nggak menyusui baru mulai infus lagi. Oke dok, kalau untuk budget gimana dok? Nah kalau budget, mendingan pasien datang dulu, konsultasi dulu, konsultasi dulu baiknya bagaimana? Tersebut. Jadi kita nggak akan memaksakan sih, oh kalian harus go booster semua ya, enggak, tergantung budget juga, tergantung kebutuhan juga. Kalau memang kulitnya ternyata udah putih ya dok ya, tapi lebih pengen nutrisi, ya kita bisa diatur untuk yang lain. Jerawatan kan nggak boleh, kita nggak akan kasih yang apa, snowball ke atas gitu, itu tuh nggak boleh. Tapi kalau jerawatnya udah hilang boleh kan dok? Boleh, boleh banget. Nah, itu bagus ya dok ya buat bekas jerawat. Yang mana? Yang snow glow ke atas itu mau ngilangin bekas jerawat. Oh iya, jadinya lebih lembab kulitnya kan, nanti tumbuhan kulitnya juga lebih bagus. Oh iya nih dok, si mochi infus itu bisa bikin ini loh dok, mencegah terjadinya jerawat juga karena dia banyak antioksidannya. Jadi kalau nanti misalkan pasiennya, oh aku pengennya udah coba yang glow booster bla 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 gitu, tapi aku masih jerawatan, tunggu dulu di Vitagen, kelarin dulu jerawatnya, abis itu boleh pindah tuh langsung ke yang mochi infus ya, supaya jerawat bekas-bekasnya tuh cepat hilang. Dokternya pasti pemutih ya, soalnya kelihatan putih. Hah? Tetap nggak percaya bisa putih karena itu adalah pigmen, nggak bisa diubah jadi putih. Oh, mungkin maksudnya infus kita itu pakai pemutih gitu kali ya? Aku juga bingung. Nah, jadi gini, infus kita itu Lux Glow, Glow Booster, semuanya yang sampai mochi infus, no glow, itu kandungannya itu hanya multivitamin, antioksidan, dan juga ada asam amino juga. Nah ini bukan ngerusakin pigmen, jadi nggak ada yang ngerusakin pigmen, nggak ada yang bikin pigmen kalian mutasi, itu nggak ada. Jadi lebih ke menutrisi supaya kulit kalian itu nggak menghasilkan pigmen-pigmen tambahan yang nggak perlu gitu. Jadi bisa mengontrol pigmennya, tapi bukan bikin rusak pigmennya. Jadi itu sih bedanya. Okay. Jadi ini aman ya, bukan pemutih, bukannya bleaching agent. Serem banget. Nah, putih yang didapatin dari infus-infus kita ini semuanya itu batasnya dari badan kita yang nggak pernah terekspos matahari ya. Biasanya bisa dilihat di dalam sini, atau bagian sini, lengan atas, dibalik aja. Iya, betul. Sehingga seputih-putihnya kalian itu ya segini. Ya, kecuali kalau ini sering dijemur. Oh iya, bisa dilihat juga. Supaya lihat bagian tubuh kalian yang paling putih, nah sampai situ bisa batasannya. Nah, ini banyak nih yang nanya nih dok Yen. Sekali infus tuh permanen nggak dok? Nah sebenarnya kalau misalnya diinfus hasilnya sih permanen sih, tapi balik lagi tergantung ke lifestyle. Hari ini infus, besok jemur-jemur, ya sama aja bohong. Oke. Gitu. Dan namanya juga kulit itu kan harus dirawat kan. Kayak kita sikat gigi deh ya, sehari dua kali, mandi sehari dua kali. Besok boleh nggak mandi? Kayak gitu. Mikir dulu ya. Kayak gitu loh maksudnya dok. Kita cuci muka. Besok boleh nggak cuci muka? Itu kan buat kebersihan kan. Nah kalau ini juga nutrisi, ngerti nggak teman-teman ya? Bingung ya. Aduh ganti deh samangani, jangan yang itu, yang umpamanya mungkin bingung. Umpamanya ibaratnya ya kan kita makan setiap hari. Aha, ya dok ya, itu ya kan setiap hari sama aja kulitnya kasih makan. Nah itu makannya dengan apa? Dengan si infus. Infus. Nah mungkin ada yang berpendapat gini, saya udah banyak minum multivitamin nih, tablet oral. Capek gak sih minum multivitamin yang sebanyak gunung-gunung-gunung gitu? Betul. Nah itu, dan efeknya juga lebih bagus kalau disuntik langsung ya. Tapi boleh gak nih dok, kalau misalnya abis diinfus, tetap nih minum multivitamin buat maintenance, gak apa-apa kan? Gak apa-apa, karena kan memang isinya dari infus kita juga bukan yang multivitamin biasa, yang namanya? Yang biasa diresepin di apotek gitu ya? Multivitamin, iya, karena kita punya racikan kita sendiri. Tuh. Kepingin tapi apa daya uang tak sampai dok. Ya boleh nanti nabung-nabung dulu. Nabung dulu ya. Dok kalau beli obatnya aja berapa? Nah kita nggak jual obat ya guys. Jadi, banyak yang request ya, boleh nggak dok beli infusnya aja, dikirim keluar kota. Bisa. Jadi harus dibawa pengawasan dokter. Dok sebutin harganya biar viral. Ini kita udah sebutin ya dari tadi harganya. Pokoknya harganya tadi Glow Booster 35 juta, Lux Glow 15 juta, Snow Glow 5 juta, Vitagen 2,5 juta, dan Mochi Infus itu 45 ya dok ya? 45 juta 2 kali juta infus. Untuk 2 kali infus. Tapi 2 kali infus itu berkaitan, jadi nggak boleh bolong. Kapan buka di Surabaya dok?
Ya doain kapan aja. Apalagi nih? Ya, pertanyaan banyak. Maintenance-nya kalau buat after infus gimana, Dok? Nah, maintenance after infus sih tadi sih, jangan panas-panasan, terus pakai sunblock, udah gitu juga minum air yang banyak, makan buah-buahan, boleh makan suplemen nutrisi lainnya juga boleh, udah gitu ya pakai body lotion gak masalah, rawat tetap skincare teratur mukanya, treatment juga buat maintenance, jadi gak harus itu-itu aja, tapi boleh yang sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih, jadi nanti kita akan pilihin yang tepat. Wah, ini ada penggemar Dr. Edo lagi. Dr. Edo, mulai detik ini saya jadi penggemar. Wow. Wah, luar biasa nih dari tadi nih Dr. Edo disebut terus Dr. nih. Dr. Edo banyak penggemar ya. Nih Dr. Edo nih ada di sini nah, nih. Nah, ini banyak Edo. Banget ternyata yang komen Dr. Edo. Serius, serius. Gak bohong. Dok, mau tanya kalau infus glow booster itu untuk umur berapa? Kalau glow booster sebenarnya untuk 17 tahun ke atas sih oke-oke aja. Itu kan kandungannya vitamin ya, Dok, ya? Tergantung pasiennya, mungkin kalau misalkan ingin cerahnya lebih cepat gitu, itu boleh-boleh aja glow booster. Nah, karena pertanyaannya banyak banget, tapi durasinya kita udah harus selesai sekarang. Sekarang kita tutup dulu ya sesi pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang penasaran masih nih, boleh kunjungin Instagramnya Yutologi Klinik. Atau datang langsung ke Yutologi dan langsung poin mana dong? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Ya, Dok, ya, benar ya. Bye. Bye.